1 hour later. Ah! Oh no! Anda punya masalah di atas? Jangan khawatir. Kami hadir dengan solusi. Produk kami, yaitu alat pencegah kebakaran. Alat ini akan memperingatkan Anda jika Anda meninggalkan dapur, namun api masih menyala. Jangan khawatir, Anda tinggal datang ke dapur dan matikan apinya. Beli sekarang, harga promo menjadi diskon 50%. Ingat, hari Senin harga naik. Pembelian sekarang akan mendapatkan bonus lampu otomatis. Lampu ini akan menyala hanya jika ada yang melewati, sehingga ini akan sangat berguna jika digunakan di jalanan di depan rumah ataupun untuk penerangan jalan umum. Tentu saja harga ini adalah harga spesial, sehingga jangan lupa untuk membeli sekarang juga. Hubungi 0222222 terserah saja. Ingat, beli sekarang juga. Kang, kenapa Kang membeli produk ini, Kang? Ya, kalau dari modelnya mungkin masih belum ini ya, karena masih prototype. Tapi ya dari idenya ini cukup menarik. Terus cara kerjanya juga cukup sederhana. Dan saya tertarik karena ya saya juga dari jurusan ilmu komputer gitu. Jadi saya ingin coba mengembangkan juga alat yang sejenis atau yang ini gitu. Berfungsi berbeda tapi sama modelnya. Oh. Alat ini sangat bermanfaat untuk terutama masyarakat, terutama di daerah yang padat. Kenapa? Karena alat ini adalah tadi mendeteksi adanya api, terus juga adanya asap yang nanti menimbulkan kebakaran.
terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, biasanya adalah rawan terhadap kebakaran. Dan ini alat ini juga cukup luar biasa karena apa, menggunakan alat bekas ini yang ininya sebenarnya kan alat bekas gue, jadi limbah, pemberdayaan limbah gitu ya. Nah, tinggal pengembangan dan modifikasi nanti bisa mempunyai nilai jual kepada masyarakat, terutama adalah masyarakat ekonomi bawah ya. Nilainya luar biasa, sangat bermanfaat, dan tinggal pengembangan penyempurnaan terhadap hasil ini agar mempunyai nilai jual ya. Dan ini ya karya ilmiah, inilah karya ini yang memang adalah apa yang ditunggu oleh masyarakat, yang adalah yang simple tapi bermanfaat gitu. Ya. Makasih Pak sarannya. Insya Allah nanti semoga bisa dikembangin lagi. Kembangkan lagi.